properti ini awal tahun. Dan mungkin sebagai info tambahan di 2019 di 2022 ini sampai akhir Oktober KPR yang dilakukan ini KPR yang bukan lumayan laku, tapi KPR di sampai September itu paling banyak realisasi. Kemudian setelah kita urut ke belakang di Juli sampai September ini ternyata transaksinya itu di bulan Januari sampai Mei transaksinya loh ya, dan pembangunan rumahnya di Januari sampai Mei transaksinya itu atau KPR-nya di bulan Juni sampai September. Nah ini kemana? Dan ini kami bedah pada saat rakerda dengan OJK ya. OJK memberi kita data seperti itu, dan yang paling banyak 80% adalah di bawah 500 juta. 80% dari 19 juta itu adalah harga di bawah 500 juta. Itu yang tercatat sebagai KPR. Kemudian tempalungan yang diberikan perbankan yang langsung dibuat belikan rumah itu belum terdeteksi. Jadi kalau kita lihat mungkin sekitar 20 ribu rumah yang telah laku di tahun 2023 ini, dan masih ada 2 bulan kita perkirakan itu nanti akan 22 ribu. Nah ini karena kerjasama kita dengan OJK yang lebih baik ya, baik yang lebih pada cara kita dengan OJK lagi ya, cara sepeda dan juga sehingga data itu kita selalu yang selalu kita punya opportunity di tahun depan. Dan di pasca pandemi ini alhamdulillah semakin naik, sudah take off. Mudah-mudahan di tahun depan sudah di ketinggian 3 miliar, tapi ada tarik, ada kira-kira pialah. Kita minta Debito lebih kreatif dalam berpikir. Ya. Dan Debito sudah berjanji bahwa akan memberikan perayuan, memberikan juga acara yang menarik, dan harga yang turun baru saja. Harga umum yang turun. Jadi tanpa disadari di bulan di tahun lalu di 2-3 kali kita pameran dengan Debito 19.000 itu kita di Rally Indonesia serinya cukup besar dari data yang disebarkan oleh petugas pusat keuangan itu selalu kami minta datanya. Dan juga harapan kami nanti ini apalagi semua pameran kalau tidak dipublikasikan, jadi mohon media dan juga perbankan, kami sudah bisa dengan perbankan, kami sudah bisa dengan BRI, BSI, BNI, BTN, Mandiri, bahwa akan ada private. Private itu adalah seperti yang kita lakukan hari Minggu nanti ya. Hari Minggu nanti di Car Free Day dengan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, kita akan adakan private.